tumben sampean perhatian sama aku. Beli martabak. Enak kagak? Baru ngomong. Saya tuh kan selalu perhatian sama setiap perempuan. Setiap perempuan? Maksudku tuh itu martabak caranya susah, Bu. Itu martabak paling enak. Seperti martabaknya si Tati. Martabak Tati? Maksudnya martabak telur si Tati. Anak-anak pada kemana, Bu? Masuk gimana ya, kenapa? Udah tidur? Yang mana udah tidur? Berarti ada kesempatan dong untuk kita adu keringat. Maksud Bapak? Adu keringat. Tergantung apa? Duit. Cuman dulu, gue. Duit? Oh, duit. Bunuh. Duit apa duit dan terbuk abisin martabaknya sama abis ludes cabe abisin semuanya biar keluar duit nanti diopos di kamar. Oh nyangkut deh, jatuh dulu kucing ngejahin kok apa nyangkut deh ya. Pada makan martabak, mendingan kita aduk keringat, nanti baru lanjut. Ih, ini 800.000 buat si Tati, kasih gue. Gimana tinggal ya? Pak! Ternyata jadi orang gak jujur kok, gak enak ya? Pak! Buka pintunya, Pak! Buku? Iya, di situ lah, Mas. Oh, kalau begitu uangnya harus segera dicairkan. Semua, Mas? Iya. Mas Astro gimana sih? Kemarin gaji adik yang 5 bulan udah adik kasih semua. Itu kalau dicairin semua itu gaji adik yang 2 tahun abis dong. Enggak apa-apa, demi cintaku, cintamu kepadamu. Uang ini diputer-puter biar jadi segunung. Nah, ngerti? Bunganya 60%. Enggak boleh, Mas. Itu dosa. Ah, dosa biarin, gua masuk neraka. Nggak mau, aku mau masuk surga. Loh kok begitu? Kamu yang dingin, saya yang panas. Kalau kamu pengen masuk surga, saya ke neraka, tarik dulu dong saya, biar saya masuk surga berdua, oke? Mana boleh begitu? Boleh, kita bolehkan aja. Yuk. Kamu habis minum jamu apa sih, Trok? Lah kemarin politik kalau mau edan sekarang kok murati kok. Loh, kalau kemarin aku memang langgi blank. Kalau sekarang aku langgi blek. Sastro baik kalau langgi ada, kalau enggak ada. Nah, kamu punya simpenan ya? Padahal edannya apa? Kamu jangan sampai bocorin rahasiaku, hubunganku dengan pacarku, kalau sama istriku ya. Kalau sampai bocor, tak tabuk, rongosmu hilang gue. Iya, saya tahu. Sama-sama lelaki, iya. Tidak boleh saling mendahului. Iya benar, Putra. Waduh gilanya, tos. Ngerti aku. Ini uangnya. Putra. 1 juta. Mas Sastro kan dapat uang dari saya.
Saya dapat uang dari Pak Untung. Loh, gimana sih Pak Untung kok pinjam uang sama Mas Sastro? Mas Sastro dapat uang dari saya. Saya dapat uang dari Pak Untung. Loh, gimana sih kok muter-muter kayak kentut ini? Bingung saya. Ini dia. Oh, ya. Tehnya rasa apa? Ya rasa teh. Oh, saya kira rasa tati. Rasa teh kok rasa tati? Ya iya rasa teh tati, teh, teh. Tehnya mana tehnya? Itu tuh. Tehnya teh, 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 teh. Itu tuh. Duh. Jempolin pula bujan. Nah kan manis. Itu rasa jempol. Jempol bapak sendiri ini? Jadi deh, jempol juga enak. Nih. Gajian bulan ini. Bikin lama, bikin tipis. Biasa pakai amplop malah telanjang lagi, Pak. Udah, aku cari kebelikan dulu ya. Baru datang udah mau pergi lagi. Loh, mau ngendus tati. Maksudnya, pikirannya udah telmit ya. Ngendus tati itu ngendus taktik-taktik bisnis. Bisnis nyari duit. Ngerti, Pak? Pikiran murah, gus mau kampun, desa kok. Ya, aku tunggu ya. Doain. Sungguh lu. Doain. 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 Doain.